makan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dede, Rizky, Oma, Oma kok di sini? Ini dia kayak tadi nih atas karpet. Bong, dia sombong. Sadis. Thank you. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di pagi hari ini, yang mana kita tahu semalam mereka menghadiri acara nikahan Atta dan Aurel. Ya, pernikahan itu nampak mewah dan sangat meriah. Banyak artis-artis yang hadir di sana, termasuk juga couple cute kita, yakni Lesti dan Bilar yang menghadiri acara tersebut. Ya, mereka begitu serasi mengenakan setelan jas dan gaun si dedek Lesti yang juga satu padu, seakan mereka merupakan pengantin. Maaf, calon pengantin, guys, tempatnya. Apalagi saat mereka bersua foto bersama. Doa teruntai untuk pasangan baru kita, siapa kalau bukan Aurel dan Atta. Ya, Rizky Billar mengungkapkan dalam feed Instagramnya ucapan dan doa terbaik bagi sahabatnya yang telah mendahulunya melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah, guys. Ya, kabar gembira ini kebersamaan Lesti yang begitu mencuri perhatian dengan Bilar dan untaian doa itu disorot banyak warga, terutama para fan Leslar yang tak henti-henti juga mendoakan mereka cepat menyusul. Dalam captionnya, Rizky Bilar memberikan doa pada sahabatnya Atta dan Aurel. Selamat menempuh hidup baru Atta dan Aurel, pasangan fenomenal yang dicintai banyak orang. Doa terbaik dari kami untuk kalian. Wow, udah bilang kami, guys. Artinya doa mereka berdua. Next, menyusul pasangan viral fenomenal selanjutnya, Leslar, kata salah satu fanbase. Semoga cepat nyusul ya, Rizky Bilar. Ojo suwi-suwi, mangkat porak ndah. Dengan mengunggah suatu foto mereka bersama, Dede Lesti pun juga mengungkapkan doanya pada sahabatnya Aurel dan Atta ini. Dalam caption di feed Instagramnya, selamat menempuh hidup baru Kak Atta Halilintar dan Kak Loli, semoga bahagia selalu, amin. Wow, Lesti Bilar Galiput mengucapkan semoga secepatnya Dede dan kakak gantian ngundang Atta Aurel ya, amin. Wow, betapa senangnya banyak doa dan respon dari para netizen yang sudah tidak sabar menunggu kapankah hari bahagia Lesti dan Bilar akan segera datang. Apalagi mereka datang ke sana tak hanya kaplan baju, guys, tetapi di tangan mereka juga sepertinya mereka kaplan ya emas yang diberikan oleh sahabatnya Prilly Latuconsina untuk Lesti dan Bilar. Sungguh seru banget, bukan, guys? Ya, dan doa itu pun diuntaikan oleh sahabat Rizky Bilar dan Lesti. Nyusul katanya tahun ini. Oke deh, Rizky Bilar, Lesti kejora. Rizky Bilar pun wow, sekarang dia tampil begitu semangat dan selalu mengamini doa-doa terbaik dari sahabatnya tersebut. Ya, ketika didoakan seperti itu, ia langsung mengucapkan, bisa aja lo ite, tapi doa baik diaminin ya. Wow, seneng banget kita semua kan, guys, ya, melihat kekompakan couple cute kita ini, Lesti dan Bilar, yang menghadiri acara nikahan Atta di malam hari ini. Maaf, maksudnya tadi malam ya, guys, ya. Seru bukan lihat mereka gandengan sedari mau masuk, sudah menandakan, sudah memberikan isyarat pada kita semua bahwa mereka adalah pasangan yang sebentar lagi akan menyusun hubungan Atta dan Aurel. Dengan penuh keyakinan pun mereka bersuah foto bersama sahabat-sahabat artis lainnya.
ada Boy William dengan sang kekasih Aldi Virus dan yang lain-lain. Tentu hal itu menunjukkan kekompakan mereka bersama-sama yang hadir di acara nikahan Atta. Tentu hal ini akan menjadi spirit tersendiri bagi keduanya, yakni bagi Lesti dan Bilar, yang mana mereka begitu kompak dan begitu serasi. Ya, sungguh so sweet banget kehadiran mereka, menambah suasana semakin romantis tentunya. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai mereka berdua, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate mereka berdua, Lesti dan Bilar, di hari ini. Tentunya karena banyak keseruan-keseruan yang akan ditampilkan, apalagi entar malam dari Lesti akan menjadi juri di Lida 2021 di Juri Putih. Benarkah demikian? Makanya jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate dari kita mengenai kabar mereka berdua yang makin hari makin nampak ya menggoda serta membuat kita traveling. Karena kenapa? Karena mereka makin serasi, makin memiliki chemistry yang tentu hal itu menjadikan kita sekalian selalu mendoakan hal yang terbaik bagi pasangan couple cute kita ini. Doa yang terbaik bagi keduanya, semoga disegerakan, semoga dimudahkan jalan mereka menuju halal seperti sahabatnya yang sudah menikah kemarin, yakni Atta dan Aurel. Mudah-mudahan juga Rizky Billar dan si Dede Lesti akhirnya diberikan jalan dan dimudahkan semua jalannya menuju halal. Apa lagi kita tahu bahwa yang namanya Dede pun mengungkapkan bahwa Rizky Billar sekarang lebih konsentrasi dalam rangka mempersiapkan hari bahagia. Tentunya dia ingin juga merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya Atta Halilintar yang sudah berkeluarga. Makanya jangan lupa bagi kalian yang masih belum setuju di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.